Ibu, kami perlukan kamu. Ucapan yang singkat namun sangat makna. Ibu insan yang tak pernah meminta apa-apa selain senyuman dan kejayaan anak-anaknya. Setiap kali kita terluka, dianya merawat. Setiap kali kita jatuh, dianya mengangkat. Dalam kebisingan dunia dan segala tuntutan hidup, kita sering terlupa betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Mereka tidak pernah meminta balasan, hanya terus memberi dengan sepenuh jiwa. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana dengan ibu? Bagaimana emosi seorang ibu? Saat dia menyimpan rindu yang tak terluah, saat dia terdiam, ada suara hati yang berbisik, aku perlukan kamu, wahai anak. Tapi ibu tidak pernah meminta kerana dalam hatinya kebahagiaan kita lebih utama daripada segalanya. Seorang ibu menghadapi tekanan kerja dan tanggungjawab harian yang berat menyebabkan emosinya tidak terkawal dan merasa cemas. Dia sering marah, mudah tersinggung hingga lupa bahawa anak-anaknya sedang membesar dan perlukan perhatian dan kasih sayang. Akibatnya, anak-anak merasa terabai dan kurang mendapat sokongan emosi yang mereka perlukan untuk berkembang. Buku ini mengangkat tema luahan hati anak yang perlukan ibu dalam proses membesar. Setiap anak melalui pelbagai fasa kehidupan daripada zaman kanak-kanak yang penuh keriangan hingga ke alam remaja yang penuh dengan cabaran. Dalam setiap peringkat ini, ibu berperanan sebagai penguat, penunjuk jalan dan sumber kasih sayang yang tidak terhingga. Namun, seringkali anak-anak terleka dengan kesibukan dunia dan gagal menyedari betapa pentingnya kehadiran ibu. Melalui luahan hati yang diungkapkan, buku ini menggambarkan kerinduan dan keinginan anak untuk mendapatkan perhatian, bimbingan dan sokongan emosi daripada seorang ibu. Setiap cerita mencerminkan situasi di mana anak merasa kehilangan atau kesepian tanpa ibu di sisi menjadikan pembaca lebih menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh ibu mereka. Dari buku ini, pembaca menyelami emosi anak yang mendalam, bagaimana mereka merasakan kekosongan tanpa ibu dan betapa pentingnya pelibatan seorang ibu dalam proses pembesaran mereka. Ini adalah sebuah peringatan untuk tidak pernah mengambil mudah peranan dan perasaan seorang anak dalam kehidupan seorang ibu. Setiap pengalaman dan perasaan anak berkait rapat dengan kehadiran dan sokongan seorang ibu. Mari saya kongsikan 3 luahan hati seorang anak dalam buku Ibu, Kami Perlukan Kamu. Antara perkongsian yang menarik dalam buku Ibu, Kami Perlukan Kamu adalah kerinduan seorang anak. Seorang anak sering merasakan kerinduan yang mendalam terhadap kehadiran seorang ibu, terutama ketika menghadapi cabaran hidup. Saat mengalami kesedihan atau tekanan, anak merindui pelukan hangat ibu yang memberikan rasa selamat dan tenang. Kerinduan ini mencerminkan betapa pentingnya sokongan emosional dari ibu yang tidak hanya menjadi tempat untuk berkongsi cerita, malah ia juga sumber kekuatan. Setiap kali anak menghadapi masalah, mereka merindui suara lembut suara ibu yang mengatakan, anak, kau boleh. Anak, kau jangan putus asa. Yang kedua, kekurangan bimbingan dan nasihat. Dalam proses membesar, anak memerlukan bimbingan dan nasihat dari ibu yang membantu mereka membuat keputusan yang baik. Ketika ibu sibuk dengan urusan harian atau terperangkap dalam emosi sendiri, anak merasa kehilangan arah dan tidak tahu siapa yang boleh mereka rujuk. Luahan hati ini menunjukkan betapa pentingnya peranan ibu dalam membentuk pemahaman dan nilai anak. Anak merasakan bahawa tanpa bimbingan ibu, mereka mungkin tidak dapat mengharungi liku-liku kehidupan dengan baik. Dan yang terakhir, kesedihan melihat ibu berkorban. Anak sering menyaksikan pengorbanan yang dilakukan oleh ibu demi kebahagiaan dan kejayaan mereka. Melihat ibu bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaga menyebabkan anak merasa sedih dan terharu. Luahan
ini mencerminkan rasa bersalah dan keinginan untuk membalas jasa ibu. Anak menyedari bahawa segala yang mereka capai tidak terlepas daripada pengorbanan ibu. Rasa terima kasih yang mendalam muncul ketika anak mengenang semua pengorbanan tersebut, membuatkan mereka lebih menghargai setiap momen-momen bersama ibu. Jelaslah, buku ini menyoroti betapa mendalamnya hubungan antara ibu dan anak, serta bagaimana kehadiran dan sokongan seorang ibu sangat diperlukan dalam perjalanan membesar anak. Dapatkan buku Ibu Kami Perlukan Kamu, sebuah karya yang menyentuh hati dan menggugah emosi. Bukan hanya sekadar bacaan, tetapi juga cerminan kasih sayang, pengorbanan dan kehadiran seorang ibu dalam kehidupan kita. Dalam setiap halaman, anda akan menemui cerita-cerita yang mendalam menggambarkan betapa pentingnya peranan ibu dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak. Miliki buku ini untuk menghayati setiap detik berharga bersama ibu dan sebagai pengingat untuk menghargai pengorbanan yang telah diberikan. Jadikan buku ini sebagai hadiah istimewa untuk diri sendiri atau orang tersayang. Rasai perasaan nostalgia, cinta dan pengertian yang akan membuatkan anda semakin dekat dengan ibu anda. Jangan lepaskan peluang untuk merasai kehangatan kasih sayang yang ditulis dengan tulus ini. Ramaikan isteri yang tersakiti, rasa geram, rasa marah dengan suami. Ada suami macam tiada suami. Saya selalu ingat satu benda, sabarnya seorang isteri pastinya syurga, tapi sabarnya seorang suami belum tentu syurga. Sebab apa? Sebab tugas seorang isteri itu adalah taat pada suami selagi mana tidak melanggar syariat Allah. Ya, memang perik nak hadap ujian seorang suami ni kan? Tapi ingatlah, mungkin itulah jalan kita ke syurga. Isteri, inilah syurga kita. Sebuah judul yang tersirat penuh makna mengajak kita merenungi betapa besarnya peranan seorang isteri dalam membina keluarga. Namun, di balik senyuman dan tanggungjawab yang dipikulnya setiap hari, ada hati yang terkadang terluka, ada pengorbanan yang seringkali tidak dihargai. Isteri yang sering meletakkan kebahagiaan suami dan anak-anak di atas segala-galanya, jarang bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku dihargai? Ada ketika dia keletihan tetapi tidak pernah meminta rehat. Ada masa dia merasa sepi walau di tengah-tengah keluarga. Dalam diam, isteri mengorbankan dirinya, meletakkan impian dan keinginan sendiri jauh ke belakang hanya untuk memastikan keluarganya sentiasa bahagia. Namun, apabila pengorbanannya tidak diakui, dia berasa terasing di dunia yang sepatutnya menjadi tempat perlindungan. Buku ini adalah suara hati seorang isteri yang mencari pengertian dan penghargaan dalam perjalanan rumah tangga. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan harapan yang seringkali tidak disedari tetapi begitu berharga. Mari kita menyusuri antara luahan hati seorang ibu dan penyelesaian yang dicadangkan dalam buku ini. Setiap pengorbanan yang dilakukan ibu, walaupun sering tidak dihargai, memiliki penyelesaian tersendiri yang boleh membantu ibu mencari semula kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga. Buku ini membentangkan cara-cara untuk memahami luahan hati tersebut dan memberikan panduan untuk mencapai ketenangan dan keharmonian dalam peranan seorang ibu dan isteri. Dalam buku ini, salah satu luahan, ramai isteri merasa tidak dihargai meskipun telah banyak berkorban untuk keluarga. Pengorbanan ini termasuk mengurus rumah tangga, menjaga anak-anak dan menyokong suami. Namun seringkali ia tidak diakui dengan kata-kata atau tindakan yang menunjukkan perhargaan. Perasaan ini boleh membawa kepada rasa kecewa, kesedihan dan keletihan emosi seolah-olah usaha mereka tidak diperhatikan. Jadi, macam mana penyelesaiannya?
Salah satu cara untuk mengatasi perasaan ini adalah dengan komunikasi terbuka antara suami dan isteri. Isteri perlu menyuarakan perasaannya dengan jujur dan berani, manakala suami perlu mengambil inisiatif untuk lebih menghargai usaha dan pengorbanan isteri, baik melalui kata-kata pujian atau tindakan yang menunjukkan rasa terima kasih. Luahan hati kedua ialah tekanan mengurus rumah tangga dan anak-anak. Banyak isteri mengalami tekanan akibat beban yang berat dalam menguruskan rumah tangga dan anak-anak. Mereka perlu memastikan segala urusan rumah berjalan lancar, mendidik anak-anak dan dalam masa yang sama menjaga keperluan suami. Tekanan ini seringkali tidak diberi perhatian dan isteri terus berjuang dalam diam. Rasa tertekan ini boleh menyebabkan keletihan fizikal dan emosi serta mengganggu kesejahteraan mental isteri. Untuk luahan ini, penyelesaian yang disarankan dalam buku ini adalah dengan mengutamakan penjagaan diri seorang isteri. Isteri perlu meluangkan masa untuk diri sendiri, mengisi waktu dengan aktiviti yang dapat memberi ketenangan seperti membaca, bersenam atau melibatkan diri dalam hobi yang disukai. Macam orang putih cakap, me time. Selain itu, suami perlu memainkan peranan aktif dengan membantu isteri dalam pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak-anak, serta memberi sokongan moral supaya isteri tidak merasakan semua beban dipikul sendiri. Luahan yang terakhir, rasa terasing dalam hubungan dengan suami. Ada isteri yang merasa terasing atau tidak didengari dalam hubungan mereka dengan suami. Walaupun tinggal sebumbung, isteri boleh merasa seolah-olah hubungan emosi mereka dengan suami semakin jauh. Suami mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan atau kurang memberi perhatian kepada perasaan isteri. Ini yang menyebabkan isteri merasa kesunyian dan hilang kasih sayang yang pernah wujud dalam perkahwinan mereka. Dalam buku ini, menyarankan agar isteri dan suami menghidupkan semula komunikasi dan kasih sayang dalam perhubungan. Luangkan masa yang berkualiti bersama tanpa gangguan seperti perbualan mendalam, makan malam yang romantik dan aktiviti yang dilakukan bersama-sama. Kedua-dua pasangan perlu berusaha untuk saling mendengarkan dan memahami keperluan emosional masing-masing. Menghidupkan kembali momen-momen manis seperti ketika awal perkahwinan juga dapat membantu memperkukuhkan semula hubungan. Jelaslah ketiga-tiga luahan ini menekankan bagaimana luahan hati isteri dapat ditangani melalui pendekatan yang bijaksana, sokongan emosi dan pembahagian tanggungjawab yang adil dalam rumah tangga. Isteri, inilah syurga kita. Bukan hanya sekadar buku, tetapi panduan jiwa yang memberi suara kepada setiap luahan hati isteri yang sering terpendam. Ia bukan sahaja membantu suami memahami peranan dan pengorbanan isteri, tetapi juga memberi jalan kepada isteri untuk menemui kebahagiaan dalam peranan mereka yang penuh cabaran. Melalui kisah dan panduan yang dikongsikan, buku ini membuka ruang untuk refleksi, perubahan dan pemulihan hubungan dalam rumah tangga. Jadi, mengapa anda perlu memiliki buku ini? Apakah rasa kebahagiaan seorang isteri yang mungkin selama ini tidak disedari? Bagaimana kita dapat mencipta syurga di dalam rumah tangga yang harmoni? Semua jawapan ini menanti anda dalam buku ini. Jangan biarkan persoalan-persoalan ini kekal tergantung. Terokailah bagaimana penghargaan dan kasih sayang dapat menghidupkan semula kehangatan dalam perkahwinan. Solat adalah wahana komunikasi seorang hamba dengan Tuhan yang seharusnya terjadi dengan suasana yang penuh mesra dan intim. Solat yang benar menghasilkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup seorang hamba. Ia melahirkan nantijah kejayaan hidup seorang hamba di dunia dan di akhirat, seperti mana yang dijanjikan dalam Al-Quran. Hal ini terjadi apabila seorang hamba menunaikan solat dengan penuh rasa khusyuk, dengan memahami dan menghayati setiap patah perkataan yang diucapkan. Dengan demikian itu,
proses komunikasi di antara seorang hamba dan penciptanya akan lebih bermakna dan memberi impak yang maksimum. Buku Fahami Bacaan Dalam Solatmu, iaitu Asas Khusyuk Ketika Solat, buku yang amat istimewa bagi semua golongan, terutama mereka yang beramai Islam ataupun bagi mereka yang ingin mengenal agama Islam. Buku yang ditulis oleh dua penulis yang sangat hebat, iaitu Dr. Ibrahim Hashim dan juga Profesor Emeritus Dr. Dr. Ishak Harun. Karya barisan panel yang berautoriti dalam bidang agama ini adalah sebahagian daripada inisiatif untuk membantu orang Islam dalam memahami bacaan solat mereka. Buku ini menyediakan panduan bergambar, cara yang betul menunaikan solat, terjemahan lengkap dan secara perkata bagi setiap ayat serta perkataan yang biasanya dibaca di dalam solat. Di penghujung setiap bab, latihan pemahaman disediakan bagi menguji dan meningkatkan daya ingatan serta hafalan pembaca. Dengan bahasa yang mudah dan penerangan yang ringkas, buku ini sesuai digunakan oleh segenap lapisan masyarakat bagi membantu meningkatkan rasa khusyuk di dalam solat. Ia boleh digunakan sama ada untuk bacaan peribadi atau sebagai panduan di dalam kelas pengajian orang ramai. Dari buku ini dapat kita tahu bahawa pentingnya solat itu sehingga bacaannya juga diambil kira. Ini kerana bacaan dalam solat membantu kita memahami dan merasai makna setiap doa dan surah yang dibaca. Ini memperdalam hubungan kita dengan Allah. Dengan memahami bacaan, kita lebih mudah mencapai khusyuk, iaitu ketenangan dan fokus dalam solat, menjadikan ibadah kita lebih bermakna. Bacaan yang betul dan tepat merupakan syarat sah solat. Tanpa bacaan yang betul, solat mungkin tidak diterima. Mempelajari bacaan solat adalah sebahagian daripada pendidikan agama, mendidik kita tentang ajaran Islam. Oleh itu, sempurnakanlah hidup kita dengan memperbaiki solat, kerana solat itu adalah tiang agama dan solat juga mampu mempengaruhi seluruh kehidupan kita sama ada di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, wanita dilihat sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang tinggi. Sebenarnya, tidak mudah bagi seorang wanita meluah rasa. Semakin hebat ujian, mereka menjadi semakin sensitif. Semakin matang usia, mereka menjadi semakin selektif. Kepercayaan pada manusia mula terhakis. Pergaulan sesama rakan semakin terbatas. Kadang, rasa tiada siapa yang ambil peduli, menyebabkan mereka hanya memendam rasa. Kadang, rasa tiada siapa menghargai, lalu mereka mula menyendiri. Lebih menyedihkan jika ada yang tidak membantu, namun sekadar menyakitkan hati. Cerita yang dulu bertukar menjadi lebih berhati-hati. Bahagikah jika berterusan begini? Pesan Al-Quran buat wanita, buku yang ditulis oleh Huda Hashim, seorang penulis yang berpengalaman. Buku ini ditulis bagi membantu wanita-wanita mendalami masalah dalam diri mereka dan memberi penyelesaian melalui apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran. Buku yang mengandungi 264 halaman ini mengandungi tiga bahagian, yang mana setiap bahagian menekankan tentang sesuatu perkara. Bahagian yang pertama, iaitu penekanan sifat-sifat Allah terhadap hambanya, iaitu Allah sentiasa menemani hambanya walau apa jua keadaan. Kebergantungan sangat kuat kepada Allah dan yakin bahawa Allah itu Maha Penyayang, memberi rezeki dan sebagai tempat mengharapkan serta tempat meminta bantuan. Bagi bahagian yang kedua, ia adalah penekanan terhadap penjagaan ibadah serta penekanan sifat sabar serta pemeliharaan kehormatan. Di bahagian yang ketiga, penekanan kepada doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah doa pelindung diri serta doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Keistimewaan buku ini ialah ia menceritakan kepentingan Al-Quran dalam kehidupan seorang wanita. Di dalam buku ini dapat dilihat bahawa betapa sayangnya Allah SWT kepada kaum wanita sehingga menjadikan kalam-kalamnya untuk mengisi jiwa wanita yang kosong dan resah. Buku
ini juga menyebutkan tentang perihal wanita, antaranya iaitu pengiktirafan hak. Al-Quran memberikan hak-hak tertentu kepada wanita, termasuk hak untuk mendapat pendidikan, hak harta dan juga hak untuk memilih pasangan. Kemudian ia juga menceritakan tentang rujukan moral dan etika, yang mana Al-Quran menjadikan panduan moral dan etika dalam pelbagai aspek kehidupan, membantu wanita membuat keputusan yang baik dalam kehidupan harian. Kemudian ia juga menceritakan inspirasi dan ketahanan. Kisah-kisah wanita dalam Al-Quran seperti Maryam dan Aisyah memberi inspirasi dan contoh ketahanan dalam menghadapi cabaran. Begitulah istimewanya kedudukan wanita di dalam Al-Quran. Dengan adanya buku ini, maka wanita-wanita tidak akan lagi rasa sedih dan sunyi kerana Al-Quran itu ada pengubatnya. Setiap daripada kita pasti pernah melalui saat-saat sukar dan penuh cabaran dalam hidup. Dalam perjalanan ini, kita sering mencari harapan dan penyembuhan baik dari segi fizikal maupun emosi. Buku Tuhan, Aku Ingin Sembuh hadir sebagai panduan dan sumber inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang untuk menemukan ketenangan dan kekuatan. Melalui kata-kata yang penuh makna ini, penulis Adanya Roslan berkongsi pengalaman dan nasihat yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan menemukan jalan menuju penyembuhan sejati. Buku ini menyajikan pelbagai pesan dan pujukan yang menyentuh hati dengan penekanan daripada pentingnya memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Dalam setiap bab, penulis menyampaikan nasihat yang menekankan bahawa tidak salah bersedih, tetapi berterusan dalam kesedihan boleh membawa kepada luka yang lebih mendalam. Penulis juga mengingatkan pembaca untuk tidak kehilangan harapan dan untuk menjadikan sabar sebagai teman sepanjang perjalanan menuju kesembuhan. Salah satu tema utama adalah keberanian untuk menghadapi ujian dan mencari jalan keluar melalui iman. Penulis menggunakan gaya bahasa yang sederhana namun penuh makna, menjadikan mesejnya mudah dipahami dan dekat di hati pembaca. Buku ini memberi kesan yang mendalam kepada pembaca, terutamanya mereka yang sedang berjuang untuk masalah peribadi atau emosi. Melalui pembacaan, pembaca dapat merasakan kelegaan dan pengharapan serta dorongan untuk berjuang dalam menghadapi cabaran hidup. Kandungan buku ini berfungsi sebagai terapi emosi, membantu pembaca memahami bahawa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Dengan menghayati isi buku ini, banyak pembaca melaporkan bahawa mereka merasa lebih tenang dan bersemangat untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Satu aspek penting dari buku ini adalah pentingnya hubungan dengan Tuhan dalam proses penyembuhan. Penulis menekankan bahawa walaupun kita berusaha untuk sembuh, kita tidak boleh melupakan kepergantungan kita kepada Sang Maha Penyembuh. Ini adalah pengingat bahawa spirituality memainkan peranan penting dalam kesihatan mental dan emosi. Buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan cara mereka menangani kesedihan dan cabaran serta bagaimana mereka dapat mencari kekuatan dari dalam diri dan Tuhan. Akhir kata, bagi sesiapa yang ingin mendalami lebih lanjut tentang bagaimana cara menghadapi ujian hidup dengan penuh harapan, Tuhan, Aku Ingin Sembuh adalah pilihan yang tepat. Dapatkan buku ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang panduan hidup yang ditawarkan oleh Adnan Roslan dan bagaimana ia dapat mempengaruhi perjalanan peribadi anda. Setiap perjalanan hidup, kita dipenuhi dengan pelbagai cabaran dan pelajaran yang berharga. Dalam menghadapi liku-liku kehidupan, kita sering memerlukan panduan dan inspirasi untuk melangkah ke hadapan. Buku Nasihat Buat Diri oleh Habib Bandi Zainal Abidin mengandungi nasihat dan kata-kata hikmah yang dapat memberi motivasi serta panduan untuk memperbaiki diri dan mencapai kejayaan. Mari kita selami bersama-sama nasihat-nasihat yang terkandung dalam buku ini yang diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan bimbingan dalam kehidupan seharian.
Buku ini mengandungi pelbagai bab yang membahaskan tema-tema penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk konsep Amar Makruf Nahi Mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Salah satu bab yang menarik adalah mengenai memahami erti menegur dan ditegur, di mana penulis menekankan bahawa seseorang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik harus terlebih dahulu melaksanakan kebaikan itu sendiri. Ini menonjolkan pentingnya integriti dalam menyampaikan nasihat. Habib Ali juga mengingatkan pembaca bahawa ajakan untuk melakukan kebaikan adalah tanggungjawab daripada Allah, dan kita harus mengambil manfaat daripada nasihat tersebut tanpa mempersoalkan latar belakang si pemberi nasihat. Buku ini juga mengkritik penggunaan media sosial dalam konteks dakwah, di mana banyak orang terjebak dalam hipokrasi dengan hanya menegur tanpa melaksanakan kebaikan. Buku ini memberikan kesan mendalam kepada pembaca dengan mendorong mereka untuk merenungkan tindakan dan niat mereka. Pembaca mungkin merasakan dorongan untuk memperbaiki diri dan lebih bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Melalui pembacaan, mereka dapat memahami bahawa setiap nasihat yang diterima adalah peluang untuk berkembang dan perbaiki diri. Kandungan buku ini juga dapat membantu pembaca menguruskan emosi mereka dengan lebih baik serta memberi inspirasi untuk menghadapi cabaran hidup dengan memahami prinsip-prinsip moral yang dibentangkan. Pembaca dapat meningkatkan kesedaran diri dan empati terhadap orang lain. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah penekanan pada tanggungjawab peribadi. Setiap individu harus berusaha untuk mendengar dan mengambil manfaat dari nasihat yang diberikan tanpa mengira siapa yang menyampaikan. Ini mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi dalam masyarakat. Buku ini juga mengajak pembaca untuk berfikir secara kritis tentang bagaimana mereka menggunakan platform media sosial dalam menyebarkan dakwah. Ini adalah pengingat bahawa niat baik harus disertai dengan tindakan yang konsisten. Akhir kata, bagi sesiapa yang ingin mendalami lebih lanjut tentang nasihat-nasihat berharga ini, nasihat buat diri adalah penting dan pilihan yang tepat. Dapatkan buku ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang panduan hidup yang ditawarkan oleh Habib Ali Zainal Abidin dan bagaimana ia dapat mempengaruhi perjalanan peribadi anda. Pernahkah anda sebagai seorang ibu merasakan segala-galanya terlalu berat? Seolah-olah semua tanggungjawab keluarga, pekerjaan dan diri sendiri menekan anda setiap dari sudut? Atau adakah anda mengenali seseorang yang sedang melalui perasaan ini? Keletihan, keraguan diri dan merasakan perasaan itu tidak semangat. Jika iya, maka anda tidak keseorangan. Persoalannya, di manakah kekuatan kita sebagai ibu dalam menghadapi cabaran ini? Hari ini, semakin ramai wanita, terutamanya seorang ibu yang berhadapan dengan tekanan hidup yang luar biasa daripada tuntutan pekerjaan, tanggungjawab menjaga anak hinggalah menjaga hubungan kekeluargaan. Semua ini menyebabkan ramai yang ibu-ibu yang tertekan dan terpinggir. Keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan peribadi semakin sukar dicapai. Ramai yang tidak tahu di mana hendak mencari kekuatan apabila segalanya terasa hampir mustahil. Namun, sebalik sebuah cabaran ini, ada jalan untuk terus tabah dan kuat. Dan inilah yang ingin saya kongsikan melalui buku Ibu Kita Kuat. Buku ini bukan hanya sekadar satu koleksi cerita, tetapi ia memberi panduan praktikal tentang bagaimana ibu-ibu boleh menguruskan tekanan dengan lebih baik, memahami diri mereka dengan lebih mendalam dan mengaplikasikan strategi-strategi yang boleh membantu mereka bertahan dalam jangka masa yang panjang. Kajian menunjukkan
mana-mana ibu yang boleh menguruskan emosi mereka dengan lebih baik, lebih produktif dan bahagia dalam kehidupan mereka seharian. Buku ini memberi anda alat penting untuk berasaskan realiti kehidupan ibu pada masa kini. Bayangkanlah seorang ibu bangun setiap pagi dalam keadaan keletihan tetapi tetap tersenyum untuk anak-anak mereka. Dia mungkin merasa sendirian. Tetapi dengan setiap bab dalam buku ini, dia akan menyedari bahawa dia tidak keseorangan. Setiap cerita yang disampaikan di dalam buku ini mengandungi perasaan yang mendalam tentang kesusahan, ketabahan dan harapan sebagai seorang ibu. Seorang ibu, adakah anda tidak mahu mendengar kata-kata yang menguatkan, menyokong dan memotivasikan anda untuk berjuang untuk menjadi seorang ibu yang hebat di mata anak-anak kamu? Saya sebagai seorang pembaca melihat penulis tidak hanya menulis daripada perspektif luaran sahaja. Beliau menulis dengan pengalaman, dengan kepercayaan yang mendalam bahawa ibu-ibu mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam diri mereka. Cuma perlu digali dan dibantu oleh sokongan-sokongan yang lain. Buku ini dibangunkan hanya untuk daripada pengalaman peribadi beliau, daripada kisah-kisah yang nyata dan daripada keteguhan hati ibu-ibu yang telah melalui pelbagai cabaran dalam hidup mereka. Anda boleh percaya bahawa setiap bab dalam buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberi kekuatan dan inspirasi kepada anda. Jadi, jika anda merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk menyalakan kembali semangat anda, atau jika anda mengenali seorang ibu yang memerlukan sokongan dan motivasi, buku Ibu Kita Kuat adalah pilihan yang tepat. Jangan biarkan diri anda merasa tertekan tanpa mencari bantuan. Jadikan buku ini sebahagian daripada rutin harian anda. Ambil sedikit masa setiap hari, walaupun hanya beberapa minit, untuk membaca dan menguatkan semangat kembali, atau menjadikan dia sebagai sebuah hadiah yang istimewa untuk sahabat, untuk rakan atau seseorang yang kita rasakan perlu diberi sokongan dan dorongan. Dapatkanlah buku ini sekarang dan mulakanlah perjalanan untuk menjadi ibu-ibu yang lebih kuat dan tabah. Percayalah, kekuatan ibu-ibu semua sudah ada di dalam diri ibu-ibu. Cuma perlukan sokongan dan dorongan yang berada di sekeliling ibu-ibu semua. Jangan tunggu lagi, bertindaklah sekarang. Hadiahkan diri anda dengan kekuatan yang baru dan semangat yang jitu. Bukan hanya untuk diri anda, tetapi untuk keluarga dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Herli Bintu Siti, nombor metrik 42330062221. Saya memilih buku Ibu Kita Kuat adalah kerana saya adalah seorang ibu dan saya sudah membaca buku ini dan saya ingin berkongsi kepada semua orang, terutamanya yang bakal menjadi ibu dan sudah menjadi ibu, di manakah perlu mencari kekuatan dan semangat untuk meneruskan kehidupan sehari-hari. Inilah jawapannya. Walaupun kadang-kadang ada yang mengecam, ada yang mengatakan seperti tidak meredah menjadi seorang ibu, tetapi bagi saya ini hanya adalah alat untuk memberi kita semangat agar bangkit menjadi seorang ibu yang kuat dan semangat untuk meneruskan kehidupan hari-hari. Saya berharap buku ini dan ilmu ini bukan saja untuk assignment saya, tetapi adalah untuk berkongsi untuk rakan-rakan yang bergelar ibu. Lihatlah suasana di belakang saya. Suasana aman, tenang dan mendamaikan. Pernahkah anda merasa hidup anda berjalan terlalu laju, penuh dengan masalah, tekanan dan rasa hilang arah? Kadang-kadang kita mencari nasihat dan panduan tetapi kita tidak tahu di mana harus dimulai. Adakah pernah anda bertanya bagaimana untuk memperbaiki diri
dan mencapai ketenangan di tengah-tengah kekalutan. Pada hari ini, kita hidup dalam dunia yang sangat sibuk, penuh dengan tekanan, bergelut dengan berbagai-bagai masalah, perasaan cemas, ketidakpuasan hati dan sukar memahami erti hidup. Di zaman serba moden ini, tekanan mental semakin meningkat dan ramai yang kehilangan arah dalam usaha mencari makna hidup. Setiap hari kita dibanjiri dengan berbagai maklumat, tetapi di mana tempat untuk kita mencari nasihat yang benar-benar berguna untuk menenangkan jiwa dan memandu kehidupan kita ke jalan yang betul? Maka inilah jawapannya yang saya nak kongsikan, iaitu sebuah buku yang bertajuk Nasihat Buat Diri, agar dapat membantu kita dalam mencari ketenangan dan kedamaian hidup. Buku ini memberikan panduan praktikal kepada pembaca untuk memperbaiki diri, memahami kekuatan dan kelemahan peribadi, serta mengatasi cabaran hidup melalui nasihat yang disusun dengan bijaksana berdasarkan nilai-nilai spiritual dan nasihat hidup. Buku ini juga memberikan perspektif yang jelas tentang bagaimana kita boleh menguruskan emosi, fikiran dan tingkah laku agar hidup kita lebih bermakna. Kajian menunjukkan bahawa individu yang sentiasa memperbaiki diri melalui refleksi dan amalan yang baik akan lebih berjaya mengatasi tekanan hidup serta mencapai kepuasan dalaman. Bayangkanlah perasaan anda setiap hari anda bangun dengan berkeyakinan dan semangat, tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana untuk menghadapinya. Bayangkan juga diri anda yang mampu bertindak dengan lebih bijaksana apabila berhadapan dengan masalah, tidak lagi terperangkap di dalam kebingungan dan kekecewaan. Setiap bab buku ini dipenuhi dengan nasihat yang menyentuh hati, memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat untuk memperbaiki diri. Jika anda pernah merasa hilang, tertekan dan memerlukan bimbingan, buku ini seperti seorang sahabat yang sentiasa membantu dan membimbing kita apabila kita dalam keadaan yang tidak tenang dan memerlukan nasihat. Penulis yang menulis buku ini telah melalui berbagai pengalaman. Beliau menulis buku ini dengan perasaan ikhlas dan kesungguhan bagi membantu kita di luar sana yang mempunyai masalah emosi dan tingkah laku. Buku Nasihat Buat Diri ini juga bukanlah sekadar berdasarkan teori, tetapi mempunyai refleksi yang lebih mendalam tentang hidup dan nilai-nilai yang dapat membantu orang ramai menjadi lebih baik. Nasihat dalam buku ini adalah hasil daripada kajian dan pengalaman beliau sebenar yang menjadikan setiap nasihat yang diberikan relevan dan mudah diikuti oleh kita semua. Jika anda mencari panduan untuk hidup yang lebih tenang, bermakna dan penuh dengan kejelasan, maka Nasihat Buat Diri ini adalah buku yang tepat untuk anda. Jangan biarkan diri anda terperangkap dengan kekecewaan dan kebingungan. Cadangan saya, baca satu bab satu hari dan ambil masa untuk merenungkan segala nasihat yang telah diberikan. Jadikan ia teman refleksi harian anda atau hadiahkan kepada rakan atau keluarga yang mungkin memerlukan dorongan dalam hidup mereka. Dapatkanlah buku hari ini dan mulakanlah perjalanan anda menjadikan versi diri anda yang lebih baik, bijak, tenang dan fokus dalam mencapai matlamat hidup. Ingat, perubahan besar bermula daripada langkah yang sangat kecil dan buku ini adalah panduan anda untuk memulakan langkah pertama itu. Janganlah tunggu lagi, bertindak sekarang untuk masa depan kita dengan lebih baik. Saya Herli binti Zulkifli, nombor metrik 42336221, memilih buku Nasihat Buat Diri adalah kerana bagi saya, semua manusia
ataupun semua insan di luar sana memerlukan satu nasihat. Kadang-kadang kita tidak boleh mudah menerima nasihat daripada orang, maka mungkin kita baca buku nasihat mereka, kita boleh terima. Jadi saya kongsikan kepada semua bahawa apakah kelebihan dan kemanfaat di dalam buku nasihat buat diri, agar kita semua berada dalam keadaan yang baik dan menjadi manusia yang bermanfaat, bukan saja di dunia, mau juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ada masalah parenting? Okey, buku pilihan saya adalah Journey Parenting. Buku ini adalah buku untuk menyantuni, bagaimana untuk menyantuni anak-anak mengikut fitrah mereka. Parenting Journey ini, edisi kedua, ditulis oleh Faiz Salim. Buku ini mengandungi 154 tips dan trik parenting yang bermanfaat. Buku ini nampak sangat tebal. Okey, buku ini mengandungi 341 muka surat. Dalam buku ini, walaupun 341 muka surat, tulisan dalam buku ini sangat menarik, berwarna-warni, gaya bahasa yang sangat difahami dan mudah difahami oleh semua lapisan. Antara tip yang saya sangat saya minati antaranya adalah tip yang ke-154. Bab 154, tahu apa yang anak akan paling ingat tentang kita. Okey, tahu apa yang anak-anak ingat tentang kita? Bila mereka dah besar, mereka akan ingat pada kita sampai bila-bila? Apakah dia? Adakah hadiah pemberian kita? Mainan yang kita berikan? Adakah teguran yang kita selalu beri kepada mereka? Mereka akan ingatkah? Okey, apa yang mereka akan ingat adalah tentang masakan kita, pelukan kita, senyuman kita kepada anak-anak, gaya kita anak-anak akan ingat, kata-kata kita yang memberi nasihat, hikmah pada mereka, sifat pemaaf kita sebagai ibu bapa, kita walaupun anak buat apa pun, kita tetap maafkan anak-anak. Okey, rasa sayang kita kepada mereka. Bagaimana kita memberi kasih sayang kita pada anak-anak? Mereka akan ingat. Ingatlah, manfaatkanlah sebaiknya masa yang ada bersama anak-anak hari ini, kerana itulah yang akan menjadi memori kita dan anak pada hari esok. Nampak? Buku ni sangat menarik kan? Jadi, dengan warna, gaya bahasa yang mudah difahami, ada gambar pun sangat menarik. Buku ini juga memberikan hadiah pada kita. Apa dia? Bookmark, penanda buku yang sangat menarik. Dan ada juga kata-kata hikmahnya. Anak-anak tak pernah minta banyak, mereka cuma nak disayangi dan dihargai seadanya. Okey, bagaimana nak dapatkan buku ini? Okey, buku ini boleh didapatkan di Shopee dan TikTok Smart Hebat Smart Vision. Okey, sehingga ini saja. Assalamualaikum. Ada masalah anak lambat mengenal huruf, lambat membaca? Kini tiada masalah lagi. Boleh dapatkan Bacalah Anakku. Buku Bacalah Anakku ini ditulis oleh Nick Elini Neknawi dan Osman Ahmad. Buku ini berdasarkan kaedah fonik. Buku ini juga adalah buku siri cepat membaca yang paling berkesan di Malaysia. Apakah keunikan buku ini? Buku ini adalah sistem fonik, buku yang mempunyai suku kata yang mudah, bermakna dan berulang, dua warna, berirama dan kurang bergambar. Buku ini adalah sangat terbukti dan membantu anak-anak yang membaca pada usia awal lagi. Paling berkesan pada kanak-kanak yang bersekolah di prasekolah dan sangat membantu murid di kelas pemulihan sejak tahun 1996 lagi. Buku ini mengandungi 8 siri. Siri yang pertama adalah anak diperkenalkan dengan huruf. Siri yang kedua, anak-anak diperkenalkan dengan
huruf dan suku kata. Suku kata yang berwarna. Siri 3, anak-anak akan diperkenalkan dengan membaca suku kata. Suku kata terbuka yang mudah. Siri ketiga adalah membaca suku kata yang mudah dan ayat yang mudah serta berwarna. Jadi anak-anak sangat menarik dan hurufnya juga sangat besar. Jadi anak-anak akan ingat suku kata yang terbuka, berwarna dan ayat yang mempunyai makna yang sangat mudah difahami. Siri 6, suku kata terbuka dan tertutup. Anak-anak akan diperkenalkan contoh anak masak. Ada dua warna yang sangat mudahlah difahami. Masak tu apa? Anak-anak mudah faham. Siri yang ketujuh, suku kata yang tertutup, terbuka dan tertutup. Okey. Dan yang kelapan adalah suku kata tertutup dan mempunyai ayat yang panjang untuk anak-anak baca. Okey. Buku ini juga tidak hanya membekalkan sekadar bahan bacaan tetapi juga memberi panduan bagaimana untuk anak ibu bapa mengajar anak-anak di rumah. Jadi tak ada masalah lagi lah anak-anak lambat membaca dan mengenal huruf. Dalam masa yang sama juga mereka menghadiahkan kad-kad imbasan seperti kata tertutup, suku kata tertutup. Jadi kita boleh buat ulang kaji. Jadi tak ada masalah lagi anak lambat membaca, boleh dapatkan buku ini di Smart Hebat Smart Vision. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati, hari ini saya ingin berkongsi mengenai sebuah buku yang sangat bermakna bertajuk Amalan Dicintai Allah, terbitan Berkat Doa Resources. Sebagaimana tajuknya yang menyentuh hati, buku ini membimbing kita untuk memahami amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah, amalan yang disukainya dan bagaimana kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Penulis menekankan bahawa dengan menunaikan amalan-amalan ini, hidup kita bukan sahaja lebih diberkati tetapi juga mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Antara amalan yang ditengahkan adalah solat dengan khusyuk, berdoa dengan penuh keikhlasan serta bersedekah. Semua ini mungkin kelihatan seperti amalan-amalan biasa, tetapi buku ini berjaya membuka mata kita untuk melihat makna yang lebih mendalam di sebalik setiap amalan tersebut. Salah satu cerita menarik yang dikongsikan dalam buku ini adalah tentang lelaki yang hidupnya penuh kesulitan, tetapi berkat istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan dicintai Allah, hidupnya berubah dan dilimpahi keberkatan. Kisah ini sangat memberi inspirasi kepada kita untuk terus berusaha memperbaiki diri. Buku ini sangat sesuai untuk semua peringkat umur dan menjadi panduan yang tepat bagi mereka yang ingin mendekati diri kepada Allah dan mencari redanya. Jika anda ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang amalan-amalan yang membawa keberkatan dalam hidup anda, dapatkan buku Amalan Dicintai Allah sekarang. Dalam bahagian kedua ini, saya ingin memperkenalkan pula sebuah lagi buku yang tidak kurang pentingnya, bertajuk Cintai Solatmu oleh Muhammad Razali Kamarudin dan Azlina Ibrahim. Buku ini membincangkan secara mendalam tentang keindahan solat dan bagaimana kita dapat meningkatkan kualiti solat kita dari sudut rohani dan jasmani. Ramai di antara kita menunaikan solat 5 waktu setiap hari.
Tetapi adakah kita benar-benar memahami makna di sebalik setiap pergerakan, bacaan dan zikir yang kita lakukan? Buku Cintai Solatmu ini mengajak kita untuk mencintai solat dengan lebih mendalam, bukan sekadar menunaikannya sebagai satu kewajiban. Penulis berjaya menyampaikan mesej bahawa dengan mencintai solat, kita bukan sahaja melaksanakan perintah Allah, tetapi kita juga mencapai ketenangan jiwa dan minda. Kisah-kisah inspirasi turut dikongsi dalam buku ini, seperti pengalaman individu-individu yang mendapatkan ketenangan sebenar setelah mereka mula fokus dan khusyuk dalam solat mereka. Solat yang dulunya dirasakan berat kini menjadi sumber kekuatan dan ketenangan buat mereka. Jika anda ingin memperbaiki solat anda, menghayatinya dengan sepenuh hati dan mencapai hubungan yang lebih mendalam dengan Allah, saya sangat mengesyorkan anda membaca buku ini. Cintai Solatmu akan memberi anda perspektif baru dan mencetuskan rasa cinta kepada ibadah yang paling penting ini. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk memiliki buku-buku ini. Kedua-duanya adalah panduan yang hebat untuk memperbaiki amalan kita dan meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.